Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bye. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله هو الذي يصلي
يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.
ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Zaini Al-Amin yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu tentunya uraian hikmah Maulidur Rasul Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh yang kita cintai Al-Ustadz Haji Ilham Humaydi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wali at-tawfiq wal hidayah wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa mustafa wa khiratihi min khalqih sayyidina Muhammadin al-mab'uth bil inayah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum بإحسان إلى يوم لقاء المولى جل جلاله أما بعد. Sama-sama yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat dan seluruh hadirin hadirat peringatan Maulidur Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa di malam hari yang mulia ini, di malam Jumat, malam yang istimewa, malam yang mana termasuk dari salah satu malam yang apabila seseorang berdoa kepada Allah di dalamnya, maka segala doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsul layalin la yuraddu fihinna ad-da'wah, ada lima malam yang apabila seseorang berdoa kepada Allah di malam-malam tersebut, maka segala doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah awal lailah min Rajab, yaitu malam pertama di bulan Rajab. Kemudian yang kedua wa lailatul Jum'ah, yaitu malam Jumat. Dan yang ketiga adalah wa lailatul Nisbi min Sya'ban, yaitu malam Nisbu Sya'ban. Dan yang keempat dan kelima lailat Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Inilah lima malam yang istimewa, yang dahulunya generasi-generasi pertama mereka tidak menyia-nyiakan ketika mereka dipertemukan dengan malam tersebut. Walhamdulillah kita pada malam hari ini dimudahkan langkah kita untuk sama-sama menuju kebun surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, raudatul jannah al masajid. Kebun surganya Allah itu adalah masjid-masjid yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan kita yang telah dimasukkan Allah di dalam kebun surganya yang ada di dunia, mudah-mudahan besok kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita malam hari ini sibuk di dalam berzikir kepadanya, di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita sama-sama berkumpul di dalam memperingati kelahiran beliau. Kita berkumpul sama-sama memperingati
daripada sesuatu yang sangat agung dan mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya kita Nabi, atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa kana mauliduhu, dan adalah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam fi syahri Rabiul Awal, yaitu beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal di malam Senin sebelum fajar. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia dari Allah, wa rahmatihi, begitu juga dengan kasih sayangnya, maka dengan itu semua hendaklah kalian berbahagia. Kebahagiaan yang diungkapkan dengan perkumpulan, sama-sama kita berkumpul di dalam berzikir kepada Allah, di dalam bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka ketahuilah perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang penuh dengan cahaya, perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, perkumpulan yang penuh dengan kemuliaan, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau menyebutkan di dalam sebuah hadis, zayyinu majalisakum bis salati alaih, hiasilah perkumpulan-perkumpulan kalian dengan bersalawat kepadaku, hiasi perkumpulan-perkumpulan kalian dengan bersalawat kepadaku. Berapa banyak perkumpulan-perkumpulan yang ada di luar sana yang dihiasi bukan dengan mengingat Allah, perkumpulan yang dihiasi bukan dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, namun perkumpulan yang di dalamnya terdapat gosip, di dalam perkumpulannya terdapat menyebutkan sesuatu yang tidak layak untuk disebut, yaitu dunia dan berbagai macam apa yang terjadi di dalamnya. Karena ketahuilah, ketika sebuah perkumpulan di dalamnya disebutkan dunia, setiap perkumpulan yang di dalamnya disebutkan tentang keaiban-keaiban orang lain, maka ketahuilah perkumpulan itu tidak ada rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perkumpulan yang semacam itu, yang di dalamnya diceritakan dunia, yang di dalamnya diceritakan tentang keaiban orang lain, maka itu perkumpulan akan mengakibatkan sebuah penyesalan dan kerugian besok di hari kiamat, wala iyadzu billah Subhanahu wa taala. Dari karenanya para generasi-generasi terdahulu kita, dari generasi pertama terus sampai kita lihat daripada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah nabawiyah, dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita lihat perkumpulan-perkumpulan mereka tidak ada menyebutkan sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Al-Imam Syekh Abdul Wahhab Asy'arani di dalam kitabnya Tanbihul Mughtarrin, bagaimana beliau menyebutkan tentang akhlak para salaf kita, tentang akhlak orang-orang terdahulu kita, di antara akhlak mereka, dimanapun mereka kumpul, dimanapun mereka duduk, dimanapun mereka kumpul satu dengan yang lainnya, maka perkumpulan mereka senantiasa dihiasi dengan zikir kepada Allah, perkumpulan mereka senantiasa dihiasi dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semua itu adalah bentuk pengamalan mereka terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Rasul mengatakan, "La yajlisu qaumun majlisan," tidaklah sekelompok orang sedang duduk di suatu perkumpulan. La yadhkurullaha ta'ala fihim, perkumpulan tersebut tidak menyebut nama Allah, bahkan yang disebut urusan dunia, urusan ini, si fulan naik, si fulan turun, si fulan dipecat, si fulan ini dan lain sebagainya, bukan urusan kita. La yajlisu gaumun majlisan la yadhkurullaha ta'ala fihim, yang mana tidaklah sekelompok manusia duduk di suatu perkumpulan yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. Anak-anak muda kita,
anak-anak muda kita, bagaimana mereka memanfaatkan waktu dan setiap majalis perkumpulan-perkumpulan mereka, la yadhkurullaha ta'ala fihim, yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya, wa la yusalli ala nabiyihim, dan tidak ada salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallam. Apa kata Nabi? Illa kanat alaihim tirah yaumal qiyamah, melainkan perkumpulan itu besok di hari kiamat akan menjadi sebuah kerugian dan penyesalan besar nantinya di hari kiamat. Wala'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Namun perkumpulan semacam ini, perkumpulan semacam ini yang di dalamnya kita berzikir kepada Allah, di dalamnya kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana Rasul telah mengatakan, zayyinu majalisakum bis salati alaih fa inna salatakum nurun yaumal qiyamah, karena salawat yang kalian lantunkan itu kelak besok akan menjadi sebuah cahaya yang sangat terang di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari karenanya perhatikan Pak, Bu, hadirin hadirat, perhatikan setiap perkumpulan kita, apa yang kita bicarakan di dalamnya, apa yang kita bincangkan di dalamnya, taufik apa yang kita angkat dalam perkumpulan kita tersebut, taufik apa yang kita bicarakan dalam perkumpulan itu. Hidup bukan hanya untuk ngurus si fulan naik, si fulan turun, si fulan dipecat, si fulan dipanggil polisi, si fulan ini dan sebagainya, bukan urusan kita. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menghadapi, yaitu masa depan yang sebenarnya, masa depan yang menegangkan, yaitu bagaimana keadaan kita di negeri akhirat. Hadza Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau yang tidaklah melewati waktunya melainkan dalam keadaan zikir kepada Allah, beliau yang senantiasa ingat kepada Allah. Ketika suatu hari diturunkan ayat Al-Qur'an kepada Nabi besar Muhammad, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maghdiya, tidak ada satupun di antara kalian wahai manusia melainkan pasti akan melintasi nantinya neraka jahanam. Tuh salah satu di kita, semuanya tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian, semuanya bakal melintasi jahanam. Ini jahanam di bawah, di atasnya ada namanya sirat, jisrun mamdud, sebuah jembatan yang dihamparkan di hadapan kita yang dinamakan sirat, dan itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, dan kita bakal melintasinya. Yang kita pikirkan yaitu bagaimana keadaan kita pada saat itu, itu yang kita pikirkan. Jangan kita memikirkan si fulan ini, si fulan itu, ini, bendera itu, tidak ada artinya. Abdullah bin Rawahah ketika diturunkan ayat Al-Quran tersebut, beliau pulang ke rumah dalam keadaan menangis. Ketika menangis, istrinya melihat sang suami menangis, ini salah satu yang kadang-kadang menular, apa? Tangisan. Kita lihat orang menangis kadang-kadang nular, terharu dengan tangisan yang dialami orang tersebut. Ada istrinya Abdullah bin Rawahah ketika melihat suaminya menangis, dia pun ikut menangis. Anak-anaknya ketika melihat orang tuanya menangis, ikut nangis. Pembantunya ketika melihat majikannya menangis, ikut menangis. Sampai pada akhirnya tangisan reda. Ketika tangisan reda, Abdullah bin Rawahah bertanya kepada istrinya, limadza tabki, kenapa engkau menangis? Kata istrinya, saya menangis karena tangisanmu. Sekarang beri alasan kepada kami, kenapa engkau menangis? Kata Abdullah bin Rawah, saya menangis dikarenakan tadi barusan diturunkan ayat kepada Nabi Muhammad, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maghdiya, kalian tidak ada satupun di antara kalian melainkan bakal melewati, bakal melalui neraka jahanam, dan itu adalah sesuatu keputusan yang telah Allah tetapkan. Yang membuat saya menangis, setiap kita bakal melintasinya, tapi yang saya pikirkan bagaimana nasib saya besok, apakah saya termasuk orang yang selamat ataukah saya termasuk orang yang terjerumus di dalam neraka jahanam. Itu yang kita pikirkan. Langkah kita ke masjid, langkah kita ke musalla, langkah kita menuju tempat-tempat yang baik selama di dunia adalah salah satu penyebab untuk menetapkan nantinya langkah kita ketika melintasi sirat tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitulah Abdullah bin Rawahah, begitulah para sahabat yang mulia. Tidak ada yang mereka pikirkan melainkan adalah bagaimana nasib mereka besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan
keselamatan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa kita pada malam hari ini memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahukah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau disebutkan tadi di dalam maulid yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Azabi bahwasanya rasul itu disebutkan wa bi akmalil awsaf ja'a nabiyuna. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau datang membawa akhlak yang mulia dan begitu indah. Ini beliau. Wa bi akmalil awsaf, dan dengan kesempurnaan sifat ja'a nabiyuna. Inilah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bada yuhallilu sajidan muta'abbida, dan beliau dilahirkan dalam keadaan bersujud. Inilah kemuliaan seorang hamba. Inilah hakikat kemuliaan seorang hamba ketika dia sujud kepada Allah. Wa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi akmalil awsaf, dengan sifat yang paling sempurna datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya Al Habib Ali Al Habsyi juga menyebutkan di dalam maulidnya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walaqadittasafa sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang yang paling indah fisiknya, orang yang paling sempurna penciptaannya, dan beliau adalah orang yang paling indah dan paling mulia akhlaknya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya bagaimana ketika Nabi kita Muhammad ditanya, ya Rasulullah, wahai Nabi, apa amalan yang paling banyak mengantarkan orang ke dalam surga? Mudah-mudahan masuk surga seberatan insyaallah. Amalan apa yang paling banyak mengantarkan orang untuk mendapatkan syurga? Kata Nabi Muhammad, dua. Yang pertama taqwa Allah, yang pertama taqwa kepada Allah, dan yang kedua adalah husnul khuluq, yaitu mempunyai akhlak yang baik. Adapun fisik kita, ya kayak ini pang, kada kawa diusahai lagi. Hah? Kulit kita, poster kita, kemudian rupa kita, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keindahannya diungkapkan oleh salah seorang penyair yang bernama Hasan bin Thabit. Beliau mengungkapkan keindahan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang lainnya ketika ditanya bagaimana wajahnya Nabi Muhammad, mereka mengatakan, memperumpamakan pada saat itu malam bulan purnama. Mereka melihat keindahan cahaya bulan purnama dengan keindahan wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengatakan, wallah, demi Allah, wajahnya Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan purnama. Itu wajahnya Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diungkapkan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Beliau mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Sepaling indah darimu wahai Rasul, tidak pernah mata ini melihat. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Sepaling tampan darimu tidak satu pun perempuan yang melahirkan bayi sepertimu. Bayi yang mulia, bayi yang istimewa. Tidak ada bayi yang dilahirkan dalam keadaan bersujud melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul wujud. Tidak ada bayi yang dilahirkan dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada bayi yang dilahirkan mengeluarkan cahaya melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak ada kelahiran nabi wala rasul wala anbiya. Tidak ada nabi yang dilahirkan, tidak ada rasul yang dilahirkan ke permukaan bumi ini yang membuat seluruh syurga mereka di sana bersiap-siap menyambut kelahiran melainkan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seluruh bidadari diutus untuk menyambut kelahirannya. Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah dipanggil untuk menyaksikan kelahirannya. Seluruh alam semesta mereka berbahagia di dalam menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana semua itu, segala keajaiban
keajaiban yang pernah dilihat sebelum atau ketika atau setelah beliau dilahirkan. Wa ma'buruzihi ila hadzal alami dhahara min al ajaib ma yadullu ala annahu asyraful makhluqina wa afdalul habaib, menunjukkan bahwasanya tidak ada manusia yang paling istimewa melainkan Nabi kita Muhammad. Tidak ada manusia yang paling dicintai oleh Allah melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya beliau adalah orang yang paling indah. Wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau wahai Rasulullah diciptakan terlepas dari celah apapun. Tidak ada kekurangan. Wong kita biasanya kalau melihat orang yang bungas, masya Allah bungas benar orangnya, putih, tapi sayang orangnya pendek atau rendah. Masya Allah orangnya bagus benar, masya Allah putih orangnya, tingginya sedang, kemudian tapi sayang, apa sayangnya, matanya sipit. Tapi sayang, selalu ada di sana kekurangan yang ada di dalam diri kita. Tapi maaf, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam munazzahun, munazzahun. Bahwasanya beliau terlepas daripada kekurangan. Kenapa terlepas daripada kekurangan? Naam, wa bi akmalil awsaf. Semuanya kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Tidak ada seorang pun yang mampu di sana menyamai keindahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Jangankan di sana untuk menyamainya, jangankan di sana untuk menandinginya, menyamainya pun tidak ada yang mampu di dalam keindahan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya wa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka gad khuliqta kama tasha'u. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, seakan-akan engkau dilahirkan seperti apa yang kau mau. Mudah-mudahan wajah kita, mudah-mudahan mata kita diperlihatkan wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun dari itu semua, dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai kita di malam hari ini, malam Jumat kedua kita di bulan Rabiul Awal, yang harus kita pertanyakan dalam diri kita, berapa banyak salawat yang sudah kita baca. Kemudian yang kedua, berapa banyak sunnah yang telah kita hidupkan. Kemudian yang ketiga, seberapa banyak syariat Nabi Muhammad yang kita tegakkan. Wallahil azim, demi Allah, ketika seseorang hidup tidak menempuh jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, ketika dia berpaling dari ajaran Nabi Muhammad, maka sungguh tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Al-khair kullal khair wasyan kullal syan. Kebaikan segala kebaikan dan kemuliaan segala kemuliaan terdapat di dalam ketika kita benar-benar berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Dari karenanya Nabi Muhammad datang membawa sifat yang paling indah, dan kita sebagai umat beliau hendaknya kita mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai sifat yang terpuji, mempunyai akhlak yang mana di sana membuat kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Tsalatsun," ada tiga perkara. "Man kunna fihi," siapa orang yang mempunyai tiga perkara ini, "hasabahullahu hisaban yasira," dia besok nantinya akan dihisab oleh Allah dengan mudah. Bahwa kita semuanya besok nantinya akan diperhitungkan segala amal kita, dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini insya Allah menjadi bekal kita nantinya besok ketika menghadap kepada Allah. Dan jangan khawatir, jangan ragu, perkumpulan apabila di dalamnya disebut nama Nabi Muhammad itu perkumpulan maqbul indallah, pasti diterima di sisi Allah. Adapun zikir yang lainnya, zikir, Al-Quran, solat, puasa, semua ibadah kita yang lainnya, itu perlu disyaratkan kehadiran hati. Kecuali ketika kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Allah bakal menerima meskipun ma'al ghaflah, meskipun dengan lalai.
meskipun dengan tidak kehadiran hati, dengan bersalawat, meskipun dengan tidak kehadiran hati kita, diterima oleh Allah. Bagaimana orang yang bersalawat dipenuhi dengan kerinduan? Bagaimana orang yang bersalawat dipenuhi dengan ta'zim, pengagungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ini tiga perkara. Siapa orang yang punya tiga perkara ini, besok dia bakal dihisap oleh Allah dengan mudah. Wa adkhalahul jannata bi rahmatih, kata Nabi Muhammad, dan dia bakal dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Dahan masuk surga seberataan. Itu dalam Al-Quran. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang nantinya besok diberikan catatan amal dengan tangan kanan, dan ini tidak bisa kita usahai. Kalau selama di dunia masih bisa, orang ngasih dengan tangan kanan, kita nerima dengan tangan kanan, kita apa ngasih orang dengan tangan kanan, bisa diusahai. Tapi besok di hari kiamat, menerima catatan amal tergantung perbuatan kita masing-masing selama di dunia. Ada orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, dan ada yang dengan tangan kirinya, bahkan ada dengan yang belakangnya. Akan tetapi Allah telah menjelaskan, wa amma man utiya kitabahu biyaminih, orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan menemui hisab yang dimudahkan oleh Allah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya kumpul dalam keadaan masrur, dalam keadaan kebahagiaan. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Adapun kita kumpul dengan keluarga kita bahagia di dunia, kadang-kadang kebahagiaan tersebut bercampur dengan kelalaian. Tidak ada kebaikan di dalam kebahagiaan yang ada kelalaian di dalamnya. Setiap kebahagiaan dunia akan sirna, namun kebahagiaan di akhirat sifatnya adalah selama-lamanya. Dari karenanya utamakan kebahagiaan akhirat daripada kebahagiaan dunia. Utamakan kebahagiaan yang sifatnya abadi daripada kebahagiaan yang sifatnya adalah sementara. Mudah-mudahan kita seberataan bahagia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, apa yang pertama tiga perkara tersebut? Ini akhlak. Kita berbicara masalah akhlak. Kita berbicara masalah akhlak yang mulia, karena Nabi kita Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang pertama apa? Tu'ti man haramak. Yaitu engkau memberikan kebaikan kepada orang yang menghalangimu, kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Baik dengan orang yang tidak baik sama kita, itu maksudnya. Kalau kita berbuat baik dengan orang yang baik dengan kita, itu biasa. Tapi ketika kita berbuat baik dengan orang yang tidak mau baik dengan kita, itu yang luar biasa. Hah? Senyum dengan orang yang senyum dengan kita, biasa. Tapi senyum dengan orang yang merangut dengan kita, ini tantangannya luar biasa. Rangut-rangut sidin, masya Allah. Kenapa jadi merangut? Wallahu a'lam. Karena dapat nasi bungkus, kita tahu juga. Wallahu a'lam. Merangut, masya Allah. Tu'ti man haramak, itulah sifatnya Nabi Muhammad. Wa bi akmalil awsaf jaa nabiyuna, beliau dengan membawa kesempurnaan sifat datang kepada kita semua, membawa keindahan semua. Fama min khulugin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Ini yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu adalah wa ta'fu amman zalamak, memaafkan orang yang berbuat salah dan zalim kepada kita. Dan kita senantiasa pasti bertemu dengan orang yang berbuat zalim dengan kita, orang yang melakukan kesalahan dengan kita, dan setiap orang tidak ada yang luput dari kekhilafan dan kesalahan. Tinggal kita kadang-kadang bagaimana cara memaafkan orang tersebut. Semakin berat kita memaafkan kesalahan orang lain, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Dan barangkali di balik itu semua akan ada dosa yang besar di dalam diri kita yang akan diampuni oleh Allah. Maafkan kesalahan orang lain, maafkan kekhilafan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Natanasa, sudah kita anggap tidak ada yang terjadi apa-apa. Bismillah. Ta'fu amman zalamak, maafkan orang yang menzalimu. Disinilah Nabi Muhammad mengatakan, man u'tiya fasyakar, siapa orang yang diberi nikmat syukur, wabtuliya fasabar, diberi bala dia bisa sabar,
wa zalama fastaghfar, dan dia berbuat zalim, dia meminta ampun. Wa zulima faghfar, dan dia dizalimi, dia pun meminta, dia pun di sana memaafkan. Kemudian Nabi Muhammad diam. Siapa yang diberi nikmat, syukur. Diberi bala, sabar. Dizalimi, memaafi. Berbuat zalim, dia minta maaf. Nabi Muhammad diam. Sahabat nunggu jawabannya. Kata sahabat, malahum ya Rasulullah, apa yang dia dapatkan wahai Rasulullah? Ini orang hebat, diberi nikmat, syukur. Diberi bala, sabar. Dizalimi, dia memaafkan. Dia yang berbuat zalim, dia yang minta maaf. Tidak ada kata-kata gengsi. Malahum ya Rasulullah, apa yang mereka dapatkan wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Itulah mereka orang yang nantinya akan mendapatkan keamanan dari Allah, aman ketika sakaratul maut, aman ketika ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, aman ketika nantinya yaumul ba'tsi wan nusyur, aman ketika berbagai macam huru-hara di hari kiamat yang akan dia hadapi, semuanya dia akan diberikan keamanan oleh Allah. U'tiya fasyakar, ubutuliya fasabar, zulima faghafar, zalama istaghfar. Siapa orang yang diberi nikmat, dia syukur. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang bersyukur. Wabutuliya fasabar, diberi bala, sabar. Dan ini realita kehidupan. Nikmat dan bala terus silih berganti, bagaikan siang dan malam. Tinggal kita bagaimana cara menghadapinya. Orang yang berbuat zalim dengan kita pun ada, dan bahkan kita pun sama, kita pun tidak luput dari kesalahan. Tapi bagaimana cara kita memaafkan dan meminta maaf ketika kita ada berbuat salah kepada orang lain? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kata Nabi Muhammad, dan merekalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ta'fu amman zalamak, yaitu memaafkan orang yang menzalimimu. Dan yang ketiga adalah wa tasil man qata'ak, yaitu adalah menyambung tali silaturrahim kepada orang yang ingin memutuskan kepada engkau. Sambung tali silaturrahim. Dan jangan sampai, ini kita malam hari ini yang hadir di majelis yang mulia ini, jangan sampai ada di antara kita yang memutuskan tali silaturrahim. Karena ketahuilah, ghati'ur rahim mal'unun walau kana mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturrahim, dia dikutuk oleh Allah meskipun dia meninggal di tengah-tengah Ka'bah. La yadkhulul jannata qati', tidak akan pernah orang yang memutuskan silaturrahim untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan ada barokahnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa keberkahan bagi kita, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan, dan apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Beginilah daripada perkumpulan-perkumpulan maulid dihidangkan di dalamnya warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang apabila kita berjalan di jalannya, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, menutup segala aib dan kekurangan kita, mengabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan keselamatan dunia wal akhirah, diberikan panjang umur dalam taat ibadah kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bala dan musibah yang menimpa umat Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin ala tilka niyyah wa ala ma nawa bihi syaikhuna wa ila hadratin nabi al-fatiha. Kami ucapkan terima kasih kepada yang mulia Al-Ustaz Haji Ilham Humaidi yang telah menyampaikan tausiah agama tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengambil berkah, kami mohonkan kembali kepada beliau untuk memimpin doa. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahuma fina wa la ma'ana wa la hawalaina mahruman wa la ma'thuma wa la 'an babika matruda. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan hiya laka ridha min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya maulana ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.